Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya. Semoga Anda sehat sekeluarga dan diparingi rezeki yang cukup dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ada datang barang paket. Kita buka paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kardus sama kertas tebal karton. Ini barangnya. Oh, bubble-nya di dalam. Alhamdulillah. Ini saya kemarin pesen motor listrik, dinamo motor listrik DC. Ini biasanya yang saya tahu dipakai untuk ini, nah, cuci motor itu yang DC, jet cleaner tapi DC. Nah, ini RS775 DC 12 volt. Berarti ini kalau dipakai hanya untuk DC 12, 24 mungkin ya terbakar pastinya. Nanti saya akan menggunakan ini jadi bor gerenda ya, gerenda duduk. Nah, ini motor DC-nya. Sementara ini konektornya ada baut konektor. Saya kemarin pesen yang 6 kalau nggak salah, ini 10 ya, baut 10. Brandanya nanti biasanya 6 kalau 6 atau 5 ya. Oh, masuk di sini. Nah, tinggal kunci ini nanti. Ini terus ini konektor. Ini apa ya? Terminal DC dari adaptor. Ini yang masuk ke seperti biasa. Ya, pasti sudah lebih paham. Oh ya, ini modelnya begini ya. Bukan bulat. Ini bisa begini. Di bawah kunci L juga. Ngancing, rasik. Ini dudukannya. Ini kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Nanti ini kita buat. Itu sementara untuk unboxing. Saya lanjutkan dengan pemasangannya. Alhamdulillah sudah terpasang motor RS775 kemarin. Ini motornya. saya cat kebetulan ada cat semprot yang enggak kepake,
saya cat. Ini, padnya ini seperti ini. Ini bisa dilepas. Ini, kalau habis tinggal ganti. Ini saya pakai yang nomor 120. Nah, ini mandrelnya, ini apa? Adaptor ya. Adaptor yang ke AC ini 6 mili, 5 mili. Yang ke ini 10. Jadi langsung masuk ini. Langsung masuk, kita buat sedemikian rupa. Kalau sampai mau buat modelnya terserah, custom bebas ini. Kebetulan saya pakai yang model seperti ini. Saya kasih saklar ya, biar enggak kaget gitu loh. Istilah saya kaget ininya. Oh iya, karena saya memakai ini, power supply-nya saya menggunakan yang ini 10 ampere ini 12 volt. Mungkin kurang lebih kalau teorinya 120 watt ya. Karena saya coba menggunakan trafo adaptor 12 volt 1 atau 1,5 ampere ya kemarin, itu enggak muter. Kurang tenaga voltasenya ya. Bener, cuman ampernya yang kurang. Ini saya berikan ini. Masangnya biasa seperti ini, ada petunjuk keterangan di ininya. Nah, kadang-kadang saya juga pengen putaran pelan untuk ininya. Saya kasih dimmer biar seolah-olah seperti variabel speed. Saya pasang ini. Kabelnya disusun seperti biasa, gampang. Ini in, ini out. Outnya masuk ke ini, innya ini dari power supply ini. Ini saya tempel dengan ini glue gun ini. Nanti saya buatkan tutup biar enggak kotor di ini. Tutup kecil begitu. Ini saja wis. Saya kancing-kancing di sini sama sekrup-sekrup. Nah, itu. Ini juga sekrup. Sekarang kita tes ya. Ini listriknya. Coba saya masukin ini. PLN-nya listrik sudah nyambung. Sekarang kita on-kan saklar ini. Ini indikator power supply. Masih salah masang di ini. Ya, mungkin terbakar ya, mungkin ya, ya bapak. Tapi ada keterangan. Itu power supply-nya. Ini banyak di marketplace or shop banyak. Dimmernya dimmer DC ya, jangan yang AC. Ini menurut keterangan sampai 32 volt kalau nggak salah. Ini sudah on ya. Nah, ini saya matikan, dimmernya juga mati, power supply-nya juga mati, karena ini saklarnya di ini. Udah siap untuk menganu ini, tinggal dimmer kita ke kanan searah jarum jam. Kurang keras ini, mungkin masih voltasenya masih 110. Saya sudah penuh ini, penuh ini putaran penuh 220 ya. Ini putarannya karena saya butuh kadang-kadang putaran pelan, makanya saya buat, saya kasih, saya pasang filter. Sebagai contohnya bisa kakak
kayu, pelipis, akrilik, atau apa saja terserah. Saya ingin berbagi aja, ini sharing, membuat beranda duduk ya ini ya, amplas duduk dari motor RS775 ini. Ini saya cat semuanya asalnya putih seperti yang di unboxing. Itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Linknya insya Allah saya tulis di deskripsi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.